Untuk orang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Ni dek tengah ada hal berdoa-doa nak kata nyanyi tu pas. Video Fat Bocek kena cepuk dengan isterinya gara-gara menyanyi lagu Madu 3 ketika sedang live buat ramai terhibur. Berdekat acap gelak tengok Fat kena dengan Shira, sekali acap pun kena dengan isteri dia. Meninjau di akaun TikTok, telah dikongsikan video yang memaparkan pelawak Fat Bocek bersama acap membuat live. Menerusi video tersebut, Fat menyanyikan lagu Madu 3 membuatkan penonton yang melihat live merit terhibur ketika awal nyanyiannya kelihatan Fat seperti takut-takut. Acap bertanya kepada Fat kenapa berhenti menyanyi. Fat berkata lirik itu seperti tidak kena kerana cukup jika mempunyai seorang isteri. Acap menyakap Fat agar terus sahaja menyanyi dan berkata tidak perlu risau kerana isteri Fat sudah masuk tidur. Yakin dengan semangat yang diberikan oleh acap itu, Fat menyambung menyanyi kembali. Tidak sempat menghabiskan lagu, tiba-tiba isteri Fat datang terus mencepuk dan menarik rambut lalu menarik Fat keluar. Berapa minit kelihatan Fat tidak ada di kerusinya. Seperti dunia. Bini dia kalah. Kejadian itu buat acap terus berdekah ketawa. Acap berseluruh risau jika isteri Fat berkawan baik dengan isterinya kerana ada kemungkinan nanti dia akan menerima nasib seperti Fat. Tidak lama selepas itu, Fat kembali duduk di kerusi dan matanya diconteng dengan pen marker hitam. Di ruangan komen, pelbagai respon diberikan oleh warganet dan masing-masing terhibur menonton video live acap dan Fat ini. Acap pun seronok sambung menyanyi, yakin saja isteri tak ada sebab tengah jaga anak. Tak pasal-pasal isteri acap tiba-tiba masuk live juga. Itulah seronok sangat tengok Fat kena cepuk dengan isteri, sekali acap pun kena warning dengan isteri. I love you. Ajay, mana cuy? Ni, lah ni dek tengah ada hal berdoa-doa yang duk kata nyanyi tu pas seronok ada doa. Dek seronok doa isteri dua isteri dua isteri muda isteri muda petak kelapak lah jadi isteri muda isteri muda isteri tua isteri tua tu. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.